Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza ma ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang selalu kita haturkan. Mudah-mudahan tak putus-putus, selalu terkira untuk kita dan bisa menjadi bekal untuk kita menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Salawat salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita mencintai beliau, mengikuti sunnah beliau, dan dengan itu kita berharap nantinya mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, di antara manusia dengan mengutip surat Al-Fajr yang baru kami sebutkan tadi ayat 15 sampai 20, ada yang berpandangan fa'amal insan, dan ada pun dari manusia itu idza nabatalahu rabbuhu, ketika Tuhannya memberikan ujian, fa'akramahu wa na'amahu, maka Tuhannya memberikan dia kemuliaan, kedudukan yang tinggi, derajat, semua mata memandang kepadanya, semua telinga selalu mendengar ucapannya, wa na'amahu, dan Allah memberikan nikmat-nikmat dalam pikirannya, dalam pikiran manusia secara umumnya. Yaqulu rabbi akraman, maka manusia mengatakan inilah Tuhan telah memuliakan aku, buktinya bahwa aku diberi keluasan, diberi kedudukan kemuliaan di antara manusia. Demikian pula ba'na idza batalahu fa qadara alaihi rizqah, ada pula yang memandang ketika diberi ujian dengan mana Tuhan memberikan dia batasan-batasan kesempitan. Faqadara alaihi rizqah, Allah memberikan kepadanya kesempitan dan batasan rizkinya. Fayaqulu, maka dia berkata rabbi ahanan, mungkin Tuhan telah menghinakanku, mungkin Tuhan tidak suka dengan aku, Tuhan telah bosan dengan aku. Kala, sekali-kali tidak, bukanlah demikian. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Wata'kuna turwata kalamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara yang batil, mencampur adukannya. Wata'kuna al-malahubbain jamma, dan kalian mencintai harta, mencintai dunia ini, hubbain jamma, dengan cinta yang berlebihan. Fahadirullah Alhamdulillah. Mungkin di antara manusia memang sesuai dengan gambaran Quran surat Al-Fajr ini, ketika diberi keluasan rezeki, orang pandang bahwa inilah Tuhan telah ridho dengan saya, Allah telah memuliakan saya. Na'udzubillah. Para pembesar Quraisy pun ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, mereka memandang rendah Rasulullah dan para sahabatnya, seraya mereka memandang dirinya lebih mulia karena memang punya kedudukan, punya harta, punya keluasan, punya keputusan. Di Makkah itu yang pegang peranan, yang pegang keputusan adalah mereka, orang-orang musyrikin Makkah dan para pembesar-pembesarnya. Sementara Rasulullah SAW dan para pengikutnya hanya dipandang sebelah mata, karena para pengikut Rasulullah SAW hanyalah orang-orang lemah, golongan-golongan yang tidak diperhitungkan. Mereka memandang dirinya sendiri dengan kemuliaan dan meremehkan orang lain. Demikian pula mungkin di antara manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebagaimana Al-Quran, memang Al-Quran ini petunjuk bagi kita, memberikan kisah tentang masa lalu, apa yang terjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Demikian pula yang dikutip dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Al-Quran, orang-orang masa lalu ada yang seperti itu. Zaman sekarang pun ada seperti itu, dan nanti akan
ada seperti orang-orang yang dipisahkan dalam Al-Quran itu, orang baiknya atau orang jahatnya. Demikian juga kita kembali kepada surah Al-Fajr ini. Di antara manusia yang memandang ketika dia disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, maka merasa Tuhan telah bosan, Tuhan telah menghinakanku, Tuhan telah mengabaikan ku. Padahal para hamba Allah Ta'ala memberikan rezeki, memberikan kedudukan, memberikan kesehatan, kemuliaan, dan semua itu nikmat dalam pandangan kita manusia kepada orang-orang yang Allah sukai dan orang-orang yang Allah tidak sukai. Demikian pula Allah memberikan kesempitan, batasan, bahkan mungkin ujian-ujian yang tidak kita sukai itu kepada orang-orang yang Allah sukai maupun yang Allah tidak sukai. Perhadirul rahimakumullah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa saking tidak bernilainya harta dunia itu, maka Allah berikan kepada semua yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, yang ingkar, yang bersyukur, semuanya Allah berikan karena saking tidak bernilainya harta. Kalaupun memang harta itu ada nilainya, walaupun sebelah sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan minum walaupun seteguk kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kan dalam manusia, seperti disebutkan dalam ayat ke-20 surat Al-Fajr tadi, bal tuhibbunal mala hubban jamma, karena manusia saking cintanya kepada harta, kepada dunia ini dengan kecintaan yang besar, alhamdulillah, maka orientasinya, tujuannya, cita-citanya hanyalah dunia. Bahkan alhamdulillah, kadang-kadang orang yang sudah berdoa, orang yang nampaknya menegakkan sholat, nampaknya berlapar-lapar untuk puasa, nampaknya berangkat untuk menunaikan umrah dan haji, tetapi alhamdulillah, jangan sampai ketika melakukan amal-amal soleh, amal ibadah yang diminta, yang difikirkan hanya dunia, dunia, dan dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, sebagai penutup, bagaimana orang pilihan Allah, Nabi Ibrahim AS, menjadi uswah untuk kita semua. Berdoa dalam Al-Quran, disebutkan, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawm yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimash shalah, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Wa min dhurriyyati, dan demikian pula anak-anak keturunanku. Sekelas Nabi, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah pun masih berdoa, meminta kepada Allah agar bisa diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak-anak beliau, maka sungguh sangat disayangkan kalau kita meminta berdoa kita hanya urusan dunia. Sekelas Nabi pun meminta ketaatan kepada Allah, meminta agar diberikan kekuatan untuk bisa menjadi orang lain menegakkan sholat. Alhamdulillah kita menegakkan sholat isya pada malam ini, sekaligus melanjut dengan sholat lain. Mudah-mudahan kita pula bisa menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dan juga kita anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.